putar ke kiri kanan, rekam kan? Putar kiri kanan itu. Ya. Nah, terus kalau mau atas bawah kurang, nggak bisa di atas bawah, nanti longgarkan. Ya. Nah, biasanya kunci putar kiri ya. Kalau mau nggak rekam lagi, tinggal tekan ini. Nanti kalau perlu memori card-nya, panggil aja bang. Ya, biar abang kosongkan masukan. Soron nanti kalau pas lama, soron yang ngomong aja. Yang ngomong aja soron ya. Nanti pun soron kebanyakan WL, tapi jangan WL aja. Dengarnya kosoron, wire-nya kosoron, sebelah kanan. Mungkin kosong juga, ini ya, cuma harus ini. Pada biasa gitu lah. Iya, iya. Bisa ya, bro ya, aminkan lah. Kalau ketinggian ini turunkan. Oke bro. Tanganmu gini. Ini kanan, ini kiri. Pelan-pelan bro ya, santai bro. Berikan aja, kalau nggak datang dia tahu lah selama-lamanya. Kalau penuh memori kan panggil aja bang. Ya. Pada malam hari ini
350 tahun ya, setelah kelahiran Tuhan di bumi ini, atau 3,5 abad setelah Masih. Dan dulu Natal diperingati karena pemahaman orang dulu begitu mendalam terhadap kebenaran firman Tuhan, yang masih diperingati dengan campur baur. Ya, dengan kata lain masih banyak unsur duniawinya, ya, daripada unsur rohani. Ya, masih banyak unsur menyenangkan dirinya sendiri, keinginannya sendiri, daripada unsur menyenangkan hati Tuhan. Karena memang pemahaman orang belum begitu mendalam dengan Tuhan. Tapi seiring dengan Natal sudah berkali-kali ahli sudah harus atas ke bawah, dikirimkan dulu, ringankan dulu, bukan dulu orang ke bawah daripada jangan atas ke bawah langsung, bukan dulu ke kiri sedikit, baru atas ke bawah, sudah fix posisinya, baru putar ke kanan, ya bro ya. Dan setelah itu malam ini, Natal ini kita lakukan seperti itu. Terpujilah Tuhan, kami yang hormat. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru sekolah minggu dan panitia yang terlibat yang dapat mempersiapkan ini semua sehingga bisa terlaksana dengan rapi tadi. Dan cara pembukaan juga kita lihat anak-anaknya dapat melakukan yang satu atraksi yang begitu baik dan menarik. Dia adalah nama Tuhan yang dipermuliakan di dunia. Salam. Salam. Dan yang kedua, silakan buat dalam kali berlapan semula. Waktu dan tempat kami semula. Bukanlah kami, Shalom Sinoha.
dan semua barang penjuru yang ada. Saudara sangat tenang, siapa yang percaya? Ini kalau di super kepala ya. Thank you.
satu dia. Thank you.
Ibu,
Tapi
Kasih dari Bapa.
kontak ini melonggarkan baru enggak bentar. Iya.
Oh.
2 jam lebih lagi. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Bagi yang memiliki Alkitab, ya kita baca bersama-sama. Ya, saya masih mengajak Bapak Ibu Saudara berdiri dan kita baca bersama ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 15. Satu, dua, tiga, ya. Tetapi juga karena peperangan, ya, karena kelaparan,
saudara dan saya bisa merasakan keindahan seperti ini, satu bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Katakan amin, saudaraku. Kita bertanya, saudara, kita merasakan betapa baik Tuhan kepada kita. Adakah kita merindu berbakti kepada Tuhan? Apakah kita mengikuti contoh teladan bangsa Israel yang sudah mendiami tanah Kanaan karena kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan kenikmatan hasil tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang disebut melimpah susu dan madu, karena saking indahnya, ya, suburnya tanah. Bagaimana dengan pengalaman kita masing-masing? Saya sangat berharap untuk kita betul-betul, karena merasakan kebaikan Tuhan, harus kita rindu beribadah sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam diri kita. Katakan amin. Ya. Kalau kita bisa hadir malam hari ini di dalam ibadah, jangan hanya malam ini kita hadir, tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang berikut? Ya. Kalau malam ini saja hadir mungkin saudara beribadah, hadir hari ini tujuannya bukan untuk bersyukur kepada Tuhan, mungkin hanya sekedar untuk melihat hiburan bagaimana anak-anak saudara berliturgi, menyanyi atau menari. Jangan sampai seperti itu, tapi biarlah setiap kita yang hadir ini beribadah adalah sebagai akibat daripada yang ungkapan syukur kita karena sudah merasakan betapa baik Tuhan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Haleluya. 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 Terus mengatakan ini. Karena di dalam pengamatan dua bangsa Israel yang ada di seberang Sungai Efrat, ada 2,5 suku bangsa Israel yang mendiami di daerah pinggir Sungai Efrat, ya, seberang Sungai Efrat. Dan begitu mereka mendiami, ya, tempat itu, tidak berapa lama mereka mulai oleh atau beribadah kepada Allah. Dan suku bangsa Israel berikutnya yang menyeberangi Sungai Yordan dan tinggal di seperti daerah seberang Sungai Yordan itu, juga di dalam pengamatan Yosua ada banyak yang enggan beribadah kepada Tuhan Allah Ibrahim, Ishak, malah beribadah kepada Allah. Dan itu yang membuat Yosua tegas menarik garis lurus bisa kepada siapa kamu beribadah? Kepada Allah nenek moyangmu yang diserang Sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang tanahnya ini kamu diami? Tapi aku dan seisi rumah kota keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih, bicara tentang Tuhan, ada banyak Tuhan, saudara. Bicara tentang ibadah, ada banyak ibadah. Di negara kita ada beberapa ibadah yang diakui pemerintah dan dilindungi haknya. Ibadah agama Kristen yang pemerintah dilindungi hak, ibadah agama Muslim yang pemerintah dilindungi hak, ibadah agama Buddha di pemerintah dilindungi hak, ibadah agama Hindu yang pemerintah dilindungi haknya, ibadah yang lain juga masih ada, ya, yang belakangan ini juga akan muncul, bahkan saksi Jehovah yang pemerintah dilindungi hak.
saudaraku. Ya. Tapi kita orang Kristen, saya dan saudara, kepada siapa kamu beribadah? Itu pertanyaan. Orang Kristen yang benar, dia harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kepada siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan Ibrahim, Isa, dan Yakub. Katakan amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa Tuhan Yesus Kristus ini? Di dalam kekekalan, Dia adalah Firman dan Roh. Ingat, di dalam kekekalan, ya, kenapa disebut di dalam kekekalan? Karena Dia tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, tak ada mula, tak ada akhir. Dia tidak disebut Alfa Omega. Itu makanya saya sebutkan tadi di dalam kekekalan. Dia adalah Firman dan Roh. Itu dia yang kita rasakan kalau kita berada di sini. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan Firman itu disebut adalah Allah. Di Yohanes 4 ayat 8 disebut Allah itu Roh. Barang siapa menyembah Dia, tidak ada yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi kemudian Allah yang adalah Firman dan Roh itu menjelma menjadi daging, ya, yang menjadi manusia. Allah yang Firman dan Roh itu menjadi daging melalui sistem kelahiran dengan meminjam rahim Maria. Lewat meminjam rahim Maria, Allah yang Firman dan Roh ini menjelma jadi manusia, jadi daging, ya, lahir di Bethlehem Ephrathah, di kandang domba, dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam paru. Pertanyaan, kenapa Allah di dalam kekekalan Firman dan Roh itu harus menjelma menjadi daging, jadi manusia? Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudaraku. Manusia yang sudah digoda oleh setan di tangan Eden, sudah jatuh ke dalam dosa, sudah jatuh ke dalam dosa, maka demikian segenap keturunan manusia itu generasi demi generasi turun temurun semua sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada lagi manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana yang diceritakan, diteraskan firman Tuhan dalam Mazmur 14 ayat 1 atau ayat 2 mulai. Nah, Mazmur 14 ayat 2. Perhatikan kalau dibaca. Demikian firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang datang budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua yang telah berjalan, tidak ada yang berbuat baik,
Tuhan memanggil dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat anak-anak yang berbuat baik, tapi ternyata di semua sudah menaleh, semua sudah berbuat lurus. Inilah kondisi manusia di bumi ini. Dan akibat dosa, di dalam Roma pasal 3 ayat 23, akibat dosa itu apa dikatakan firman Tuhan? Coba baca Roma 3 ayat 23. Jadi akhir Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 23, firman Tuhan, semua dosa yang lama mau, tetapi karunia Allah yang dihidupkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa lupa dosa ada bagi dosa? Yang disebut arti maut bukan kematian daging, bukan itu maut. Yang disebut arti maut adalah kematian yang kekal di neraka, di neraka, hukuman yang kekal di neraka. Itu yang disebut maut. Kalau kematian daging ini, Abraham sudah mati, Daniel orang kudus mati, Isa mati, rasul-rasul pun mati. Jadi jangan salah paham. Yang disebut maut adalah kematian yang kekal di bumi di api neraka. Itulah maut. Tapi kasih karunia Allah yang hidup kekal. Ya. Saudaraku, itulah sebab mengapa Tuhan di dalam kasih karunia yang besar itu menjelma jadi manusia. Manusia yang sudah menyimpang ini ingin Tuhan bawa kembali. Ini Tuhan bawa kembali. Coba saudara, kalau saudara panggil ayam dengan suara ini sokor, roh sokor, dan berbunyi dia, bisa paham? Bisa nangkap? Ini rahasia yang saya katakan ini. Perhatikan ini. Ya. Panggil, ya apa? Bogaja. No, ambil. Orang-orang bisa bunuh, orang bisa bunuh. Dan ini kunci yang kita beri ini. Saudara mau menuntun. Saudara harus menyesuaikan diri menjadi ayam. Ya. Saudara mau menuntun kambing, saudara harus menyesuaikan diri menjadi kambing. Ini penting luar biasa. Sesayang-sayang apapun aku dengan anjingku. Ya. Tapi kalau aku disuruh harus mau mencerna jadi anjing untuk bisa menuntun dia kepada kerinduanku supaya dia hidup di dalam kata-kata. Gak mau. Gak mau. Tetapi Tuhan menjadi manusia. Di dalam kekalannya dia berubah-ubah. Segala namanya keindahan dia miliki, segala namanya kebahagiaan dia miliki, segala namanya kemuliaan dia miliki. Ya, tapi dia mengosongkan dirinya dari situ semua.
diletakkan di dalam palu. Hanya kalau manusia mengerti hal itu, setiap orang yang dapat menangkap hal itu di dalam dirinya akan ada dorongan yang begitu kuat sebelum tadi nangis. Aku akan sambat ke Tuhan yang lahir di kandang dorongan itu. Aku akan muliakan ke Tuhan, aku akan tinggikan ke Tuhan, aku akan senangkan hatimu. Punya anak-anak, haleluya. Tapi manusia yang tak bisa menangkap. Natal yang Natal lah. Nah, pengertian orang tentang Natal yang berjalan, ya, biasa-biasa, ya, ada tari-tarian, ada serata kuning-kuning, ada cedah, ada hiburan, hanya sekedar itu. Tapi saya ingin mengajak kita semua lewat bahwa aku
sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok ada mujizat ini akan terjadi. Terus Tuhan berbuat demikian, akan datanglah banyak penyakit kamu ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pitak itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami persembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi kepada gunung 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Terus lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Yang perhatikan, setelah Tuhan menghukum tanah Mesir dengan berbagai ragam tuh, akhirnya Firaun memanggil Musa. Pergilah beribadah, persembahkanlah korban kepada Tuhan Allahmu di Mesir ini. Ya, begitu kalimatnya, ya kan? Persembahkanlah korban kepada Tuhan Allahmu di tanah Mesir. Tapi dijawab oleh Musa, tidak. Ya, sebab ibadah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Boleh kata batak, bagi kiatu, ya, ibadah kami adalah Mesir. Bagi kiatu, tidak kami harus pergi beribadah kepada gurun. Api yang jauh dari Mesir. Perjalanan. Itulah lokasi ibadah yang benar. Haleluya. Daerah ibadah yang benar adalah pada gurun, perjalanan 3 hari 3 malam. Ini memiliki arti rohani ini. Jadi bukan hanya sekedar beribadah. Bicara ibadah, tapi ibadah yang dimaui Tuhan harus keluar dari Mesir. Perjalanan 3 hari harus ada di padang gurun. Ibadah yang benar dikecilkan bagi orang Mesir. Ingat, orang Mesir gambar dunia. Firaun gambar saya penguasa dunia. Haleluya. Orang Israel yang diperbudak itu gambaran umat manusia yang diperbudak setan. Dan manusia yang diperbudak setan itulah yang dirindukan Tuhan untuk melepaskan melalui mujizat lewat mengurus Musa untuk beribadah dengan benar, yaitu ibadah gurun perjalanan 3 hari 3 malam. Tali itu untuk tali itu, parpos untuk parpos,
Kita ketahui kira. Wah, aduh, ini taman wangi lah. Minau semua ini kita nakti dari orang Kristen beribadah. Mulu kita siapa kalau mengkayi. Tadi kalau orang kota naro ini hari ini, tanggal lalu kita kebencian lah. Mana dalam urusan. Tetapi Musa dikatakan tidak. Kami harus beribadah kepada gurun perjalanan 3 hari 3 malam. Pada gurun tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada sumber makanan di sana, bahkan sumber air pun sangat sulit di sana. Satu-satunya bangsa Israel untuk bisa hidup di padang gurun hanya bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Hanya bergantung kepada Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang harus membawa kita bergantung berharap kepada Tuhan, tidak bergantung kepada nyaris keluarga kita, tidak bergantung kepada pekerjaan kita, tidak bergantung kepada harta kedudukan kita, tidak bergantung kepada kekuatan kita. Siapa yang mengandalkan kekuatan? Siapa yang mengandalkan manusia? Firman Tuhan berkata terkutuk. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan berkata diberkati. Haleluya. Jadi ibadah yang benar harus membawa kita untuk menjadi betul-betul yang menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Yang ciri-ciri orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tidak merasa mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan. Karena itulah orang yang bergantung kepada Tuhan hidup selalu penuh harapan kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, untuk sampai di padang gurun perjalanan harus 3 hari 3 malam. Pengertian 3 hari 3 malam itu adalah perjalanan Yesus mati dan bangkit dari gurun. Haleluya. Mati dan bangkit dari kematian itu adalah perjalanan Yesus 3 hari. Demikian juga dengan ibadah kita. Ibadah kita harus membawa kita mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudaraku. Apa yang mati dan yang lah, apa yang bangkit hidup yang lah. Dan itulah kegiatan bagi orang Muslim. Kalau hanya sekadar ibadah, tidak kita matikan hidupnya lama kayak ini. Enggak pada saudaraku tersinggung dunia ini. Enggak pada benci orang dunia ini melihat kita. Tapi ketika kita mau mati berhadap yang namanya saudaraku penyembahan berhak, bisa kita gara-gara suara di dohok. Nah ini bisa khusus satu budaya. Adalah kata-kata mengadainya dan ritual cepat-cepat dia ada, dan suara dia ada, dan masa dia ada. Kata-kata mengadainya di dohok. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bolanya jauh besok. Lepas dulu ini deles. Sudah lima lama lagi semua nasrul hamba. Malah besok nasrul hamba. Alia lapor tu kita nani. Berak senang ketemu. Habib Ahmad Aninata, Ahmad Gunalinata yang boleh di bawah dulu kita nak. Kita nak. Ahmad Gunalinata yang bos bawah dulu kita nak. Disebut kegejian bagi mesin. Jadi kalau memang sudah kalah dan tersinggung dalam orang, mulu sifat kita memulai Tuhan arti tadi. Puji nama Tuhan. Arti tadi, arti tadi yang baik. Kalau kemudian kita mengenali Tuhan, anggota benar-benar sifat kita mengenali Tuhan. Anggota sekedar beribadah, dan anggota beribadah. Anggota tubuh kita kayak disebutnya minaroko, ayah apa gunanya kita bernakar, apa gunanya kita beribadah. Saudara yang kasih kita beribadah, tujuan kita supaya kita memiliki hidup yang berkah. Akhirnya, berikan apa? Disebut berita sukacita. Kenapa berita Natal disebut berita sukacita? Karena manusia yang di dalam bayang-bayang maut karena dosa menjadi memiliki pengharapan dan harus dari maut itu lewat kelahiran Tuhan Yesus menjelma menjadi daging lahir ke bumi ini dilahirkan di kandang domba di Bethlehem Efrata. Katakan amin saudara pun. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kalau saudara ingin bertemu dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, datanglah di kandang domba. Jangan datang di kandang domba, tidak ada Tuhan di sana. Jangan datang di meja biliar, tidak ada Tuhan di sana. Jangan datang saudara di kandang domba, ya, saudara. Jangan datang ya di hotel-hotel atau tempat rekreasi. Bukan di sini Tuhan ada di kandang domba. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa itu kandang domba? Kandang domba adalah tempatnya tinggal domba. Tempat domba diberi makan dan minum. Bicara kandang domba itu bicara gereja. Puji nama Tuhan. Bicara kandang domba itu bicara penggembalaan, itu bicara gereja. Karena itu saya mengajak saudara ya setia beribadah, ya bukan hanya malam hari ini setia beribadah, tetapi teruslah di tahun 2016 setia dan beribadah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri kandang domba yang di sana ada Yesus berada. Haleluya. Ciri-ciri kandang domba yang di mana di sana ada Yesus. Apa? Tandanya disebut kalau saudara baca Lukas pasal 2. Ada banyak kandang domba di Bethlehem. Ada banyak kandang domba. Siapa penduduk Bethlehem pasti banyak memiliki domba. Tapi tak semua kandang domba yang ada Yesus. Bisa nangkap? Ya. Tidak semua kandang domba yang ada Yesus di sana bisa mengerti. Ya. Tidak semua gereja yang ada Yesus di sana. Supaya lebih jelas. Tidak semua. Bahkan seringkali di gereja mana setan hadir. Saudara terkasih dalam Tuhan, ciri-ciri Yesus yang dibungkus dengan lampu. Artinya apa? Dibungkus dengan lampu itu artinya Yesus merendahkan hati. Ciri-ciri dibungkus dengan lampu Yesus itu dalam kesederhanaan.
pemahaman-pemahaman kita kepada firman Tuhan harus membawa kita makin rendah hati, harus membawa kita makin bisa hidup apa adanya, sederhana. Katakan amin saudaraku. Seringkali dalam penamatan saya, di dalam perayaan Natal, berita Natal tidak berita sukacita, melainkan jadi berita beban mental yang berat. Memikirkan ini. Saudaraku, bukan ini Natal. Kalau memang ada yang gak bisa ya, haleluya ya. Tapi Natal mengajar kita untuk menjadi orang yang rendah hati, menjadi mampu hidup apa adanya, bersyukur dalam segala kondisi keadaan. Puji nama Tuhan. Saya sangat berharap orang-orang punya merayakan Natal. Jangan sampai ada yang stres akibat daripada perayaan Natal di sekolah, perayaan Natal di mana, perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal remaja, perayaan Natal keluarga, perayaan Natal kumpul bersama tahun.
ini masih banyak yang mengalami keburukan. Ada banyak janda, ada banyak juga yang tidak janda, ya. Tapi akhirnya saya kurang beruntung. Ya. Saya berharap besok kita ibadah di tempat ini. Persiapkan di dompetmu apa yang terbaik nilainya untuk mempersembahkan untuk janda-janda dan para miskin. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Ya, siapa yang mau berkorban besok? Angkat tangan. Nah, boleh mau berkorban, boleh. Siapkan besok, saudaraku. Besok kita ibadah di tempat ini juga datang hamba Tuhan, nama Pak Joni, ya. Saya ditelepon Pak Marwian tadi, ada tamu Pak Joni, ya. Rindu melayani di tempat ini besok, ya. Dan dia sangat berharap, ya. Dan saya kata kalau silakan datang, ya. Jadi saudaraku, persiapkan diri yang terbaik di dompetmu. Jangan cari yang kecil, ya. Jangan kita berkata senang menyanyikannya. Persembahan kami sedikit sekali. Kalau memang tangan itu masalah. Tapi kalau mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan berkata harus yang terbaik. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Di sekarang yang dikasih konsep-konsep pemikiran kita harus makin dirubah dan dirubah lewat kita mendengar firman Tuhan, terutama dalam perayaan Natal ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, disebut berita Natal, berita sukacita kepada gembala-gembala domba. Ketika Yesus lahir ke bumi ini, muncul menjadi daging, lahir di kandang domba di Bethlehem. Ya, hal itu diketahui oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala yang menjaga kawanan domba mereka di padang pada waktu malam. Saya terlampau yakin bukan hanya ibu gembala yang ada pada waktu itu. Ya, ada banyak peternak-peternak domba yang lain yang semuanya peternak ini memiliki disebut gembala. Tapi ada gembala yang menjaga kawanan ternak mereka di padang pada waktu malam. Ini bicara tentang gembala yang betul-betul memperhatikan kawanan domba, menjaga kawanan domba dari pada terkaman binatang buas, ya, di padang gurun itu banyak binatang buas. Ini adalah gembala yang bekerja keras, ya, selalu bertanggung jawab untuk keselamatan domba. Gembala yang demikianlah yang didatangi oleh malaikat Tuhan untuk memberitahukan kabar baik. Yesus sudah datang, juru selamat manusia dari dosa. Ini adalah nubuatan. Saya juga yakin kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan yang pertama dia datang sebagai juru selamat melepaskan manusia dari dosa. Kedatangan Tuhan yang kedua kali dia akan datang melepaskan manusia yang sudah lepas dari dosa, yaitu melepaskan manusia dari kesengsaraan yang ada di bumi ini. Lewat pengantaran. Kedatangannya yang kedua kali juga akan diberitahukan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang memiliki tanggung jawab rohani seperti gembala yang menjaga kawanan domba di padang gurun waktu malam. Tidak semua gembala mendapat wahyu pengantaran dari Tuhan, tetapi gembala yang menjaga kawanan domba itu yang mendapat pengantaran wahyu dari Tuhan tentang apa yang sedang terjadi. Saudaraku, karena itu bicara gembala bukan hanya sekedar ya semua pendeta disebut gembala. Tapi saudara harus bisa menilai mana gembala yang berjaga di tengah malam di padang gurun, ya, menjaga kawanan ternak. Mana gembala yang benar yang mendapat wahyu dari surga, mana yang tidak. Banyak orang tidak membedakan itu, saudaraku, gak mengerti hal itu. Pokoknya mereka gereja bisa gereja disokan, kita disokan, gak mengerti mereka. Saudara tahu, permanen gembala sangat menentukan keselamatan domba. Ya. Gembala itu juga disebut orang tua. Bayangkan ketika Yesus lahir, saudaraku, Raja Herodes dengan ibu
muslihat yang licik. Dia menari diri dengan alokasi kelahiran Yesus. Dia menari dengan seksama anak orang dan ahli kita kita serta orang majus ya. Dan dia berkata, sedikitlah dengan seksama. Kalau kau sudah bertemu dia di mana dia, kasih tahu sama aku supaya aku pun datang untuk menyembah kepada dia. Tapi sebenarnya tujuan Herodes bukan untuk menyembah kepada Yesus, melainkan untuk membunuh Yesus. Walaupun mulutnya berkata manis, aku mau datang menyembah kepada dia, namun di dalam hatinya terkandung saudaraku, begitu dia ketemu dengan Yesus, dia akan bunuh dia. Karena dia berpikir dunia. Yesus ini baru lahir, sudah ada bintangnya. Sebab orang lain berkata, ya bertanya-tanya di mana dia raja baru lahir? Kami sudah melihat bintangnya di timur. Aku sudah lama jadi raja, tak ada bintangku. Ini baru lahir, sudah ada bintangnya. Wah ini saya ingin berat ini berbahaya. Nilai yang ada di dalam kehidupan daripada Herodes. Tapi niat jahat itu diam-diam ada di hatinya. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati, dia tahu apa isi hati Herodes. Isi hati Herodes ilhamkan Tuhan kepada orang tua Yesus secara lahiriah, yaitu Yusuf dan Maria. Lewat malaikat dia berkata, bangun. Karena Herodes hendak datang mencari anak itu untuk dibunuh. Kalau tidak ada tempat, apa jadinya? Herodes akan ada orang-orang tua yang lain yang tidak dapat ilham Tuhan, matilah anak-anaknya semua. Demikian juga saudaraku yang Bye.
Engkau sudah lakukan itu bagi kami, supaya kami Tuhan betul-betul ada dorongan semangat untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berkatilah kami semua yang sudah dengar kami. Berkati Tuhan panitia, guru-guru sekolah minggu yang sudah berlelah bekerja keras untuk melatih anak-anak sekolah minggu dengan baik, sehingga acara ini dapat tertata rapi begitu baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan kami. Haleluya yang hadir malam ini. Berkatilah mereka di waktu yang akan datang Tuhan, biar kami dapat Bapa semakin lebih bersuka cita lagi di dalam Bapa memuliakan Tuhan lewat perayaan, karena makin kami bisa mengerti dan merasa betapa dahsyatnya apa yang Kau perbuat bagi kami. Bagaimana Engkau relakan jadi ciptaan, Kau rela jadi manusia. Engkau adalah Allah yang abadi, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki segala galanya di sorga. Tapi Kau kosongkan dirimu, Kau tinggalkan semuanya itu, Kau menjadi manusia. Luar biasa Kau kasih Tuhan di dalam kasih sayang perhatian kepada kami, supaya kami dapat Kau tuntun kembali Tuhan kepada kehendak-Mu. Terima kasih, terpujilah Tuhan, hormat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami Bapa akan memberi persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, haleluya, terima persembahan kami. Tuhan, cahaya hati kami, supaya kami juga Tuhan untuk mampu bersyukur, berbuat yang baik kepada Tuhan lewat korban persembahan kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baiklah, acara selanjutnya kita akan mendengarkan perlagaan dari anak-anak. Sambil menunggu mereka, kita ke kursi ini menunggu jumpa masyarakat.
Thank you.
sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam diri kami. Kini Tuhan, umat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu, mereka masing-masing kembali ke tempat mereka. Engkau kiranya mengembalikan mereka, kami semua, melalui berkat yang melimpah-limpah. Apa yang Tuhan sudah beri kepada Ibrahim, Isa, dan Yakub, Kau beri itu berkat kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhanku, buka hati kami, curahkan berkat bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita kasih, buka tanganmu, kita mau terima berkat Tuhan. Cinta kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga, di dalam rahmat kasih karunia anak Yesus Tuhan Yesus juru selamat kita, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai dan memelihara dan memimpin hidup dan menguatkan hidup kita bersama-sama sampai Maranatha. Yesus Kristus mempelai pria surga kita akan menjemput kita umat pilihan memperlawan nitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah Tuhan berhati dan kami sudah menerimanya. Mari kita mengatakan